tapi nggak setuju bahwa karakter lagu-lagu Dewa 19 itu cenderung lebih maskulin. Karenanya diperlukan penyanyinya itu kan dulu kan rock, gondrong dulu Mas Ari. Gini, apa, kalau dibandingkan Kahitna ya kita mungkin lebih maskulin. Kok ketawa? Ya iya lah bener, kok ketawa? Nggak lucu padahal. Tapi Kahitna juga lagu cinta. Dibandingkan Sheila on Seven pun kita lebih maskulin gitu. Dibandingin Noah. Itu dipengaruhi gitu. Apa? Dipengaruhi sosok? Ya karakter penciptanya tentunya gitu ya. Iya, gitu. Iya, iya. Dan lirik-liriknya tuh juga agak maskulinnya tuh kadang nih kayak misalnya lagu chauvinist. Iya kan? Benar, diakui sendiri ya? Iya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Ya kan? Beri sedikit waktu apa ya. Itu iya. Itu bagus dari itu. Bagus sekali. Iya bagus sekali. Itu pede banget. Itu Ahmad Dhani banget ya. Aku bisa bikin lu jatuh cinta walaupun lu enggak cinta sama gue.